Dibangunnya Jalan Desa Karangrejo, Kecamatan Petanahan, tepatnya di Duku Plesung dan Pandoman, dengan dana Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan PPIP, akan memperlancar arus transportasi kegiatan ekonomi masyarakat setempat. Hal ini secara tidak langsung akan meningkatkan taraf hidup masyarakat Desa Karangrejo Petanahan. Apalagi selain potensi pertanian berupa penghasil gula Jawa yang berasal dari air nira, pohon kelapa, Desa Karangrejo juga memiliki potensi lain berupa potensi wisata. Desa yang berada di pesisir selatan ini memiliki panorama laut selatan yang sangat indah, khas dengan ombak besarnya. Apalagi pantai ini memiliki pemandangan yang jauh lebih indah dibanding pantai lain yang ada di pesisir selatan Kebumen. Yang membedakan pantai Karangrejo dengan pantai lain adalah pohon peneduh yang tumbuh subur di sepanjang pantai. Maka tidak mustahil bila suatu saat pantai Karangrejo menjadi primadona pantai wisata.